pakai kamera enggak kan? Dah berarti nanti aja yang ini, nanti aja yang share. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya, Kak. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Ayo apa? Kalimat pasif. Ya, very good. Kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Dan lihat dulu. Saya cari dulu ya, mana di pasifnya. Ada yang belum kita jawab ya soalnya kemarin ya. Dan untuk hari ini kita masuk materi baru sebenarnya, cuman kita agak ulang sedikit aja tentang yang kemarin ini pasifnya. Sedikit, dan di materi yang mau kita sampaikan ini dipakai ya, Kak ya. Pasif itu dipakai. Ini dia, ini kan. Nah, yang saya suruh kakak-kakak mengerjakannya di rumah. Ya, sekarang kita lihat. Kecil kali ya, kita besarin ya. Okay. Aisyah pours some sugar into the soup. Aisyah sebagai apa ya? Apa Aisyah nih, Kak? Sebagai good subject. Yang lain dengar? Can you hear me? Dengar saja. Oke. Okay. Aisyah adalah sebagai subject, kemudian pers adalah verb. Verb berapa ini? Verb 1 karena dia pakai S, ya. Verb 1 itu pers, menuang artinya. Baru some sugar.
of some sugar adalah sebagai objek. Objek. Good. Saya lupa, udah banyak lupa. Ya, yeah, into the soup, some sugar adalah objek. Nah, segitu. Jadi sudah kita jelaskan, sudah nampak jelas di situ, yang mana subjek, yang mana verb, yang mana objek. Into the soup, udah, nggak apa-apa, biarkan aja dia di situ. Nah, sekarang kita mau pindah-pindahkan dia. Nah, objek menjadi subjek. Berarti yang duluan kita tulis adalah some sugar. Tuh, duluan. Kemudian tentukan pakai is, am, are atau was, were. Karena dia present, berarti di sini present ya, karena dia pakai verb one. Tuh, kan saya bilang. Jadi kalian tentukan dia present atau past dulu. Present. Berarti is atau am atau are. Some sugar, dia adalah uncountable. Karena dia uncountable, kita anggap tunggal. Jadi kita pakai is di sini. Some sugar is. Nah, kemudian masuk verb 3. Berarti verb 1 ini kita rubah menjadi verb 3. Regular atau irregular? Kita sudah belajar ya, Kak? Regular atau irregular, kan? Belum ya? Udah. Ah. Regular atau irregular? Regular. Regular. Tambah ID. Is poured, tinggal tambah into the soup, masukkan aja, itu nggak ada berubah ya, into the soup. Jadi kalau diartikan sedikit gula dimasukkan ke dalam soup. Bisa kalian bikin by Aisyah, bisa tidak. Jadi Aisyahnya ini menjadi objek ya, tambah by Aisyah. Baik Aisyah. Ketau. Some sugar is put by Aisyah into the soup. Ada juga yang mungkin gitu ya, Kak. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi selama dia masih maknanya masih pas sesuai. Kalau diartikan ini sedikit gula dimasukkan ke dalam sup oleh si Aisyah. Atau sedikit gula ditambahkan oleh Aisyah ke dalam sup. Sama aja ya kan? Oke, sekarang kita lihat yang kedua. The Dutch colony built. Nih, lihat built. Berapa ini? Ada kata 100 years ago. Jelaslah dia di sini tensisnya dalam bentuk past. Lihat di situ, 100 years ago. 100 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Kita identify subjeknya adalah subjeknya adalah the Dutch colony, artinya penjajah Belanda. The Dutch colony built, berapa built? Verb 2. Kemudian objeknya adalah The building, bukan building ya Kak, kita bacanya building. Gak apa-apa ya, Ustazah koreksi ya, jangan marah ya. The Dutch colony adalah subject. Kemudian buildnya itu adalah verb. Verb 2 tadi ya. Ya, yang ngomong sifat munir right, ya. Okay. Iya kan. Kayaknya suaranya iya. And then nanti salah lagi sudah. The building tadi apanya, Kak? Object. The building adalah objeknya. Kemudian 100 years ago di sini adverb of time. Tuh, sudah jelas subjek mana, verbnya mana, objeknya mana. Setelah sudah jelas seperti ini, kita tinggal tukar. Jadi objeknya menjadi subjek, jadilah dia the buildings duluan kita tulis. The building ya, bukan the build.
The building. The building. Nah. Sekarang tentukan to be-nya. Jelas was were karena dia past. Nah, was atau were? Were. Was atau were? Were. Buildingnya ada berapa? Singular atau plural? Buildingnya singular atau plural? Tunggal atau jamak? Buildingnya nggak pakai s, buildingnya nggak pakai s kan? Berarti cuman satu singular. Karena dia singular kita pakai was. Kemudian verb 2 dirubah menjadi verb 3. Jadinya apa build ini? Jadi apa build ini? Build. Tetap ya. Build. Tetap. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 build, build, build. Verb 2, verb 3-nya build. The building was built olehnya. Subjek kita taruhkan di sini. Olehnya adalah by the Dutch. By them. By the Dutch colony. By the Dutch colony 100 years ago. Years ago. Tuh. Ya, jadi kebanyakan salah di sini ya kak ya. Di to be ada satu yang salah di apa? Verb 3. Itu aja, salah sedikit-sedikit aja. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, kita analisis dulu dia, simple past atau present? Simple present. Simple past atau simple present? Di sini di nomor 3 yang paling banyak salah. Di nomor 3 yang paling banyak salah, kita identify. Subjeknya adalah the customer service officers. Enggak pernah dengar kata customer service. Kakak itu udah mau SMA, jadi nggak bisa lagi kita ngomongin kata-kata tunggal-tunggal yang cuma satu aja. They, ayu, dewi, she, it, no. Nah, seperti ini dia, ini yang ada di lapangan seperti ini, kalimat-kalimat panjang-panjang, kata-katanya panjang-panjang. The customer service officers. Berarti itulah dia subjeknya. Kenapa? Karena setelahnya ada kata answers. Answers ini apa? Ini verb. Menjawab, menjawab verb kan? Kata kerja seringnya di HP kalian itu answer the phone, answer the phone kalau ada yang call. So my questions apanya? Object. So ini adalah kalimat simple past atau simple present? Present. Simple present. Iya. Simple present, dari tadi di awal kita bikin present aja lah ya. Present, sudah jelas present. Oke, sekarang kita buat ke pasif. Jadi apa duluan kita tulis objeknya? Ini tadi subjek ya kak? My question. Ini verb 1 ya. Ini verb 1 tambah S ya. Kemudian ini adalah object. Sudah. Jadi apa duluan yang kita tulis? My questions. Nah, sekarang lihat questionsnya untuk menentukan to be. Subjeknya, lihat. Untuk menentukan to be. Jadi to be-nya is, am, atau are? Is. Pertanyaan-pertanyaan saya. Are. Pertanyaannya banyak, Kak. Ya? Pakai are jadinya. Kemudian answer-nya jadi verb 3. Apa? Regular atau irregular? Regular. Are answered by the customer service officer. Ya. Tuh. Itu jadinya. Oke. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua sih. Ada yang saja salah koreksi juga mungkin. Lihat di sini, itu mungkin saja salah koreksi. Coba dilihat-lihat lagi. Oh, saja salah ini kemarin saya bilang kayak gini. Ya. Salah berarti. Saja minta maaf. Inilah yang benar ya. Ya Kak ya. Inilah yang benar ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ustazah. Ya.
nomor dua yang by itu kan by the Dutch colony, itu boleh diganti by them. It's okay, tapi disesuaikan sama kalimat ya kak. Kalau misalnya dia mungkin kita ngomong dalam paragraf, di kalimat pertama disebut the Dutch colony, habis itu kalau misalnya kita ganti by them ya ketahu siapa gitu. Nah, jadi kalau dia kalimat-kalimat seperti ini lebih bagus tulis aja lagi the Dutch colony-nya. Ya, paham? Biar ngerti kita siapa subjeknya, oke? Karena dia kalau them itu kan dia kata ganti pronoun. Di sini paham ya? Paham. Nah. Udah, any other questions? Ada pertanyaan lain? Ada lagi kak? Kalau nggak ada, biar kita lanjut materi yang baru. How many are you? Oh ya, makin banyak yang datang. 17 sama Naziha. Ajep lah kita nih. Yuk. Kita lanjut. Ya. Nah. Iya, Saza. Ini dia. Allah. Waduh. Bentar ya. Ini dia karena Saza pakai apa? Kotak textbox. Jadinya seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, this one. Ini yang sudah pernah kita pelajari. Di mana kita belajar ini? Report text. Kapan kita pelajari, Kak? Udah besar aja dia. Ya, kapan kita pelajari report ini, Kak? Di mana sudah kita pelajari? Hah? Kelas 8. Iya, di kelas 8. Kita sudah belajar di kelas 8. Betul sekali. Nah, jadi di sini kita ulang lagi ya. Kalau di kelas 8 kemarin tidak begitu ini, tidak begitu jelas gitu. Hanya kalimat-kalimat kecil, kalimat-kalimat pendek saja. Paragraf-paragraf sederhana sekali. Ya, jadi di sini kita lihat, kita ulangi sedikit apa itu report text. Ya, report text is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi katanya report text adalah yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Pening kita kalau lihat definisinya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi teks report itu ya kita pelajari berdasarkan social functionnya. Fungsi sosial dari teks report itu adalah menggambarkan sesuatu secara umum. Dah, masih ingat ya? Menggambarkan sesuatu secara umum. Dan Ustazah tanya sama kalian apa perbedaannya dengan deskriptif. What is the difference? What is the difference about what is the difference between report and descriptive? Apa perbedaan antara report dengan descriptive? Jadi report describe something in general. Menggambarkan sesuatu secara umum. Descriptive describe in a specific way. Dengan menggambarkan sesuatu secara spesifik. Contoh ini seperti ini. The difference between report and descriptive. Both texts describe something, but report menggambarkan sesuatu ya kedua-duanya. But report, tetapi report, report focus to describe something in general. Dia fokus menggambarkan sesuatu secara umum, while descriptive describe specific object. Sementara
Deskriptif itu menggambarkan sesuatu secara spesifik. For example, if descriptive describe my pushy cats, while report will describe only cat. Nah, contohnya, kalau descriptive text kita buat judulnya my pussy cat, kucing saya si pussy namanya. Nah, kalau report kita menggambarkan cuman cat aja. Jadi kita misalnya kucing kita namanya si pussy, satu ekor itulah dia. Sementara jenis kucing ada banyak kan? Ya kan? Kucing inilah, kucing itu, segala macam kucing lah. Nah, itulah yang kita bicarakan di report. Tapi di deskriptif kita membicarakan kucing itu yang spesifik. Kucing si ini, namanya ini. Bulunya warna abu-abu, matanya sebelah hitam, sebelah coklat. Habis itu dia suka main-main, makannya kerupuk. Nah, itu kita bilang deskriptif. Tapi kalau report, kucing adalah mamalia, berasal dari ini. Kebanyakan mereka makan ikan, makan daging, tapi ada juga yang makan kerupuk, bukan kerupuk. Tapi ada juga yang makan herbal-herbal supaya mereka bisa merawat pencernaan. Nah, itulah nanti ada itu dia contohnya. Itu dia kalau report. Kita lihat ini. Itu perbedaan tadi ya dengan deskriptif. Udah selesai. Sekarang kita lihat generic structure. Artinya struktur generic setiap paragraf itu isinya apa? Ini. Kalau deskriptif, dia yang pertama kita sebut dia dengan definition. Kemudian yang selanjutnya adalah descriptions. Tapi kalau di report, yang paragraf atau kalimat pertama kita sebut dia dengan general classification. Classification, klasifikasi umum, pengelompokan umum kita bilang. Itu di paragraf atau di kalimat pertama dari text report. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya atau paragraf-paragraf selanjutnya dia berisi descriptions, penggambaran. General description ya, penggambaran secara umum gitu. Oke. Kita langsung ke contoh, tapi kita lihat language features-nya dulu. Itu tadi generic structure dari report ya, Kak. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian language feature ya, atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan kalau dia text report, describing group of general or general aspect, menggambarkan sesuatu dalam sebuah grup atau secara umum. Nah, kemudian using conditional logical connection. Dan tenses yang digunakan adalah simple present. Apa hubungan sama pasif? Ya, pasif juga. Menggunakan kalimat pasif juga, pasif present. Nah, jadi report itu dia pakai simple present. Bisa enggak kita pakai simple past, Ustazah, di report? Bisa. Ada simple past digunakan di dalam text report. Ya kan? Tapi kalau kita ngomongin tentang hewan yang sudah pusnah, Ustazah mau bilang musnah sama punah, jadi pusnah jadinya. Yang sudah punah, hewan yang sudah punah. Nah, contohnya dinosaur. Nah, kalau kita mau describe dinosaur in general, atau enggak kalian punya piaraan dinosaur, jadi kita descriptive dinosaur. Kita mau describe dinosaur in general, jadinya kita ngomongnya pakai simple past. Tuh.
Kita mau ngomongi, kita mau bikin text report about dinosaur karena dia sudah punah, ya. Jadi kita pakailah simple past tense. Tuh. Contohnya ketika kita ngomongi cat, cat masih banyak berkeliaran, ya Allah, di rumah saja entah berapa-berapa biji sering masuk-masuk rumah. Tuh kita pakai simple present. Sesuatu yang masih ada, aktual ya. Sekarang kita lihat contohnya. Ini contoh betulan ini tentang kucing nih. Ini contohnya. Ini contoh text report about cats. Nih. Nah, you can see here the title is cats. Judulnya dijelas ya. Terpampang nyata di situ judulnya cats, kucing. So we are going to talk about cats, right? Ya. Nah, di kalimat pertama, cats, also called the domestic cat or house cat. Cat disebut kucing domestik atau kucing rumah istilahnya, with its scientific name, dengan nama ilmiahnya adalah Felis silvestris catus. Jadi saja jadi teringat Sylvester and Tweety. Itu kan kucing sama burung kenari ya. Or Felis catus namanya. Mungkin catnya itu diambil dari catus-catusnya ini. Is a type of carnivorous mammal of the family Felidae. The word cat generally refers to a cat that has been tamed, but can also refer to the big cats such as the lions and tigers katanya. Jadi kita lihat di sini kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah dengan nama ilmiahnya adalah ini is a type of carnivorous mammal, adalah mamalia carnivora, yaitu pemakan daging, of the family, dari keluarga Felidae. The word cat generally refers to a cat. Kata kucing itu secara umum mengacu kepada kucing that has been tamed, yang sudah dijinakkan. But can also refer to, tapi juga bisa mengacu kepada big cats, kucing-kucing besar ya. Kucing besar seperti lions and tigers, seperti singa dan harimau katanya. So, the first paragraph is the kalimat pertama, paragraf pertama ini apanya namanya tadi? Kita bilang definition saja. Itu tadi deskriptif. Kalau deskriptif kita sebut ya dengan nih general struktur, general classification, general classification. Nih, apa itu general classification? Lihat, it is stating classifications of general aspect of things, animals, public place. Okay. Kalau kita artikan, dia klasifikasi umum sih. Tuh. Jadi di paragraf pertama itu memberikan keterangan dari objek yang akan digambarkan dalam teks tersebut secara umum. Ini dia. Memberikan keterangan dari objek yang akan digambarkan dalam teks tersebut secara umum. Itulah paragraf pertama ini. Secara umum memberikan keterangan. Jadi kucing itu apa katanya? Kucing itu mamalia, begini begitu. Itu dia. Itu kita sebut dengan general classification. General classification-nya. Ya. Klasifikasi umum atau pengelompokan umum. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya ada dua paragraf ini. Nah, di paragraf-paragraf selanjutnya itu adalah descriptions-nya. Oh iya. Ini apa-apa aja yang dilihat di situ. Bisa parts, bisa characteristics, bisa qualities, bisa habits, kebiasaan, or behaviors, tingkah laku. Itulah yang digambarkan tentang objek yang menjadi dari benda atau hewan yang menjadi objek dari teks report ini. Tuh, gitu kita gambarkan. Nah, karena waktu kita udah habis, tolong kakak-kakak baca sendiri ini di rumah, ya. Nih. Ini apa sih yang digambarkan di sini? Tuh.
di paragraf pertama ya. Coba nanti kalian baca di rumah apa yang digambarkan di sini. Nih, yang dia ada di sini disebutkan kan, apakah bagian-bagian dari kucing? Kayak komputer aja dia ada bagian-bagiannya ya. Karakteristik, ciri-ciri, qualities, ini sifat gitu, sama itu. Habits, kebiasaan atau tingkah laku dari si kucing. Nah, lihat di paragraf pertama ini isinya Ustazah. Di paragraf kedua ini. Ustazah tunggu ya, Kak. Silakan dikirim ke WA Ustazah setelah kalian analisis ini. Nanti Ustazah kirim filenya insyaallah. Tapi habis itu kalian analisis. Nah. Dah, sampai sini dulu untuk materi kita. Ustazah ada mau ngasih tahu kalau next week insyaallah tanggal 22 berarti kita insyaallah masuk lagi ya. Kita mau ulangan bulanan. So please prepare yourself. Please prepare yourself. Persiapkan diri kalian untuk ulangan bulanan. Tuh. Oke. Okay. Bisa? Ya. Bisa. Untuk jamnya kayaknya kita tentukan aja. Karena materi kalau bisa kita sampaikan materi untuk ulangan bulanannya. Kalau mau kakak-kakak kita buat jam khususnya. Mau? Boleh? Bisa? Oke, okay, gitu aja. Ya. Boleh? Ya nanti yang keberatan boleh WA Ustazah kayak mana caranya kita buat. But yang jelas insyaallah next week kita mau ulangan bulanan. Dari awal yang sudah kita pelajari setelah PTS. Setelah awal semester ini, setelah libur kemarin. Nah, apa yang sudah kita pelajari itulah nanti yang kita ujiankan insyaallah. Oke? Okay? Ya, sampai sini dulu. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang. Berapa tadi yang datang? 17. Lanjutlah nanti.